Alhamdulillah. Strike perdana. Eh, cakuk, barat tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng, strike lagi. Ikan merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam kesejahteraan kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, sepemancing. Oke, geng. Aku hari ini berangkat lagi memasang rawai. Ya, agak jauh sedikit daripada yang sebelum nih, yang dari itu pergi. Jadi insya Allah kami cobalah atau ada rezekinya memasang rawai sebanyak 1000 lebih pemata, ingat 1000 lebih. Jadi apa yang diharapkan, saya berdoa sajalah semoga ada rezeki kan. Kita nggak tahu di laut ini kan apa yang akan naik ikannya. Oke, geng. Didoakan semoga semuanya sehat walafiat, dipermudahkan rezekinya dan dipermudahkan umurnya. Oke. Tarik rawai. Pa. Jom kita mau bergerak semua. Persiapan umpan pun sudah kena pasang oleh kita punya brother nih, Bang Asman. Semangat nih. Laman lah. Kami bergerak dulu menuju ke lokasi. Later. Oke, sahabat. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lokasi. Di lokasi baru lah. Bukan di lokasi yang kami pergi kemarin, malam kemarin. Oke, guys. Mantap. Oke, kita buangkan dia punya signal dulu. Alhamdulillah, ya, selamat sampai sini. Oke, untuk pengetahuan semua geng, cuaca agak hari ini malam ini agak cerah. Dan ada bulan lah sana. Dan angin bertiup dalam 11 km per hours. Nah, maksudnya agak kurang sedikit angin itulah. Dan ketinggian ombak dalam 0.3 meter lah. Nah, ataupun kurang daripada 1 meter. Jadi geng, alhamdulillah lah. Jadi kami meneruskan lama-lama ini untuk rawai lagi. Memasang rawai. Yang biasanya jadi apa nih? Abang Ma Azman kita akan menurunkan rawai pertama. Nah, kami pasang rawai 4 ya. 4 tong rawai. Lebih kurang 1000 lebih lah. 1200 ke 1300 jumlah apa mata pancing lah atau mata kail. Jadi tikung biasalah. Kita punya Bang Ben. Jadi kami tadi menyusuri sini melihat keadaan di sini memang agak sedikit mencapai rumahnya lah bandingkan di malam malam kemarin. Oke, sekarang nih Abang Azman sedang memulakan membuang ataupun menurunkan rawai. Nah, biasa kami gunakan umpan tamban tamban ya kayaknya. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lihat keseruannya ikan yang ada di sini. Kita lihat rawainya. Jadi ini tik-tiknya buang. Umpan mesti disediakan ya. Kami sudah pasang nih Menteri Azman, Bang Azman kita sudah pasang untuk memudahkan. Dilihat nih begini tekniknya membuang rawai ini. Oke, geng, signal pun sudah dipasang. Damat-damat. Mantap.
pindah ke lokasi yang seterusnya. Oke, geng. Nah, mau habis sudah rawai kedua kami pasang. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi anunya. Umpannya mau dibuang. Oke, alhamdulillah. Kami sudah siapkan untuk rawai yang kedua. Tadi mau rawai ketiga dan keempat lagi. Ya, oke, geng. Kami menuju ke lokasi yang ketiga, geng. Alhamdulillah, geng. Kami sudah sampai ke destinasi yang ketiga. Lokasi yang ketiga. Oke, geng. Sekarang Bro Rosman sudah menurunkan umpan-umpan rawa ya. Nah, ini yang ketiga nih, geng. Ah. Mudah-mudahan ada. Oke, geng. Dah lama lagi mobil sudah kami Bro Rosman membuang rawai yang ketiga nih. Buang floating signalnya. Oke, geng. Katanya sudah sampai ke lokasi keempat. Lampung atau spoon sudah diturunkan. Sudah. Untuk rawai keempat nih kami buang. Kita mau pasang punya floating signal saya. Masang signal. Lampung signal. Alhamdulillah, maka selesai sudah kami memasang empat rawai. Oke, geng, kami berehat makan dulu, geng. Inilah tepau tadi dibawa. Udahlah kan. Untuk ngisi-ngisi parut supaya jangan sakit naik bugal. Jadi bolehlah. Oke, geng. Makan dulu lah. Lok mesin sama telur saja. Simple sih di laut makan. Apa itu makan yang nyaman-nyaman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3 hours later. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di rawa yang pertama. Apakah dia punya signal sudah ada blinking-blinking? Oke, warna merah. Alhamdulillah. Strike perdana. Jauh rawai. Ya, strike pertama. Strike pertama kami. Ikan jahan. Kalau bunyinya bukan keratang. Keratang jahan. Strike kedua. Jahan yang kedua. Jahan yang kedua, alhamdulillah. Dapat jahan yang kedua nampaknya. Takat jahan di sini nih, geng. Alhamdulillah. Jagok lagi. Hah? Jahan. Jahan. Oh, alhamdulillah. Wih, wih, cakuk. Wih, cakuk. Barat tuh. Alhamdulillah. Strike keempat. Oke, geng. Kita nih sekarang ini mau mengangkat rawai yang kedua. Tarik rawai ya. Untuk rawai yang kedua. Harap-harap adalah tambahan lagi rezeki rawai kedua ini, geng. Ya, geng, minta maaf lah, geng. Aku terpaksa berlindung di bawah sini sebab hujan. Nah, sekarang kami hujan tuh ada nampak kilat tadi kan. Terpaksa aku berlindung inilah di perahu punya anu nih lah, rumah-rumah lah. Oke, geng, tadi hujan terlalu kuat ah, lebat, jadi aku tidak dapat merekam lah hasil kami menangkap memancing rawai di laut sini lah, laut Kampung Tinambak sini. Jadi, geng, kami mau ke lokasi seterusnya, tiga rawai ketiga, rawai kedua tadi aku minta maaf lah tidak terekam lah. Oke, itu info daripada Tiko Bang Peng kita, mungkin mendengar ya. Jadi ini yang ketiga, rawai ketiga. Rawai pertama dan rawai kedua tadi dapat lah 8 ekor jahan sama seekor hiu, 9 lah semua. Ya, kita lihat lah yang masih belum ada lagi ya punya apa nih? Oh, alhamdulillah.
Baru aku cakap. Tarik iyo. Strike iyo ah. Alhamdulillah. Okay, geng. Nah, strike bulan-bulan besar nih, geng. 3 kilo ada nih. Oke, okay, mantap. Mantap coy. Oke, okay, geng, kita teruskan. Selamatku terekam dari geng. Oke. Oke, geng. Alhamdulillah. Hujan pun sudah berhenti. Nah, aku keluar daripada rumah-rumah. Strike. Ada strike terlepas. Terlepas. Pas. Itu nanti timbul, geng. Aduh, belum rezeki lah. Apalah. Itu katam punya bagian nih. Oh, katam punya atau puanan kutu laut. Yang pertama, ada lagi besar. Alhamdulillah. Strike jahan, jangan lagi tergugur. Nih nih, cangkuk. Potong. Nah, alhamdulillah rezeki lagi datang. Alhamdulillah, geng. Selesai sudah. Ada satu ekor saja. Seekor saja yang gawai ketiga. Nah, tadi terlepas lah sekong. Kenapalah belum rezeki. Oke, geng. Ini adalah yang terakhir, ah. Gawai terakhir. Oke, yang keempat. Alright, alhamdulillah. Rawai keempat, rawai terakhir. Ya, nampaknya rawai yang keempat nih masih belum menampakkan hasil lagi. Masih lagi kami tarik nih rawai ini. Belum ada lagi hasilnya, geng. Kita sabar ya, menunggu ah. Nanti kalau ada aku kongsikan. Oke, geng. Kita lanjut lagi. Strike manyung. Buat manyung nih, geng. Apa nih, jangan sorry, jangan lagi besarnya. Alhamdulillah geng, strike lagi ikan merah. Mantap, strike kedua di oke, okay. Alhamdulillah di rawa yang keempat, rawa yang terakhir nih, geng. Oke, geng, strike lagi ikan jan. Oh, besar. Oh, alhamdulillah. Enggak. Ah. Woi, woi, cekut aja, yang penting boleh cekut. Oh. Alhamdulillah, geng. Berat tuh. 3-4 kilo ada tuh seekor. Ya, di rawa yang keempat. Mantap. Jalan lagi naik. Cengkok mau jauh, gue simpan cengkok. Oh, ini tengah satu mau. Nah, ring naik lagi, jangan. Alhamdulillah, 6-7 kilo ada tuh, geng. Alhamdulillah, geng. Ada lagi tambahan, jangan. Syukur, syukur. Rezeki, rezeki. Eh, anak pokok tinggalkan. Kalian kencur. Anu, tuh. Astaga. Lumayan. Tahu nih, aku sudah cakap tersisa dia barang-barang. Dia makin kurang. Bismillah. Alhamdulillah. Cantik. Ada lagi tambahan rezeki, alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah, selesai sudah kami rawai. Kami angkat yang terakhir hasil kami merawai malam ini memasang 4 drum wire. Wah, rawai. Oke. Signal pun sudah diangkat. Oke, geng.